Ayo, oke. Ayo, ayo. Piye ya, Sat? Pengas lur. Kita mau coba naik ke Cimory. Ini ngece. Ngece ini, lur. Teko apa? Teko ngecor sepedaan, lur. Iki tengah kecor terus sepedaan iki lur. Tapi ngece lur. Sepeda 18 ngajak ke Cimory lur. Keringnya ini 58 lawan 12 ya. Ngece lur. Jadi kita akan ajak ke Cimory lur. Ayo. Ya, terus. Terus. Jadi jalannya ini lumayan nanjak, lur. Ngowes tanpa rasan-rasan, tanpa kakean rencana, pokoknya digenjot. Ayo, Pak. Ayo, oke. Ayo, ayo. Buntut. Jadi jalannya ini agak nanjak sih, enggak agak, emang nanjak benar lah. Sudah sampai di Cimory loh. Jadi ini Cimory di daerah Pandaan, Prigen. Ini mulai agak siang. Kalau pagi tadi sini sangat banyak. Paling banyak sih road bike MTB cuma sebagian. Tapi ya kita sepeda kecil ya, gak mau galak kan lur ya kan. Ini loh yang nantang ini lur. Masuk. Yang dua baru datang. Ditonton. Ayo. Kan dia nyasar tadi. Aduh. Jadi keuntungan sepedaku di sini hanya aku yang pakai speed ini 8 speed, aku yang lainnya singgul semua. Ini yang paling ngece ini, Bro. Sepeda 18, kerengnya ini 58 lawan 12 kalau nggak 11 ini. Ini bannya kecil juga. Yang itu 20 standar, yang hitam itu. Sama itu 58. Jadi sok-sokan ngajak kecil. Oh, Cimory ya. Rasa naik wheeler ya. Jadi lumayan agak panas ini. Sebenarnya di atas sana ada juga Cimory. Iya ya. Aduh, kan ada anak yang Cimory ya? Apa ini? Apa ini, Dugo? Anu. Oh, taman. Jadi kalau yang ini dari Land and Resto. Ya, restorannya Cimory gitu kan. Kalau aku sih belum pernah masuk sih. Kalau nggak usah gini-gini, males masuk dulu. Otomatis harus apa? Jagang sepeda ya, jangan sepeda kita nggak ada jagangnya, kita geledakan. Karena sepeda itu adalah teman kita loh, kalau keset, kalau rusak, kita sendiri yang susah. Jadi ya cuma sekedar di depan, kita foto-foto, udah masuk dah. Ya bro, ya mau lanjut juga. Andi kakek bodoh.
Cok diangkat tangan aja gitu. Wenteng beda, wetahe wenteng. Tapi sikile ya opo ae gak perko peda ya. Sikile, oke. Masih awas tua. Peda antep tapi sikile gak keropos. Masuk. Ini sore kabeh mlaku. Ya dibacang. Ayo, kayak pada antar sih kira kamu mudun-mudun ya, wet. Detail kabel lur, jadi nggak pakai sarung tangan karena ya pagi ini ceritanya sih tipis-tipis ke Cenghoa, tapi ada yang lantang aja naik lagi sampai ke Cimory mau ke Utuk Truno. Jadi ya nggak pakai sarung tangan, nggak pakai buff, kacamata atau apa deh, lengan pendek. Panas. Budalnya enak. Soalnya Pandaan kan agak pegunungan gitu kan ya. Jadi berangkatnya hawanya sejuk dingin, tapi pulangnya ini udah di apa ya? Ini aku tadi enggak bisa apa ngerekam sambil ngeles karena jalannya terlalu naik. Udah capek, tinggal fokus, takutnya agak apa ngel belok ke kanan ketabrak dari belakang, jadi gak bisa ngerekam pas ngeles ya karena gak ada persiapan juga, gak bawa tripodnya juga. Tapi sebenarnya bagus sih jalannya, bagus kalau direkam, tapi gak bisa. Terima kasih sampai di sini videonya. Jangan lupa subscribe untuk video selanjutnya untuk Minian Indonesia.